Oke, selamat datang kembali di channel gue guys ya. Oke boy, di video kali ini gue akan kasih cara menggunakan promo diamond atau diamond kuning ini guys ya. Yang mana di sini tentunya event promo diamond akan hadir di jam 3 sore ini. Jadi kalian bisa login dan dapatkan diamond kuning guys ya tentunya. Diamond kuning ini bisa kalian tukarkan dengan skin, yang mana skin yang bisa kalian dapatkan adalah skin yang ada di shop yang bisa dibeli dengan diamond guys ya. Minimal di sini kalian harus punya satu diamond untuk menukar diamond kuning dengan skin epic ataupun skin-skin lainnya guys ya. Nah, untuk menggunakan di sini kalian bisa cek di backpack untuk promo diamond ini guys ya. Diamond kuning yang akan hadir di jam 3 sore ini. Jadi kalian bisa login untuk mendapatkan promo diamond atau diamond kuning tersebut. Untuk menggunakan kalian bisa login di tanggal ini guys ya, pemberitahuan mengenai promo diamond yang akan kalian gunakan pada tanggal 11 sampai 15 November dalam event double 11 diamond guys ya. Nah, jadi di sini untuk penggunaan promo diamond ataupun diamond kuning bisa kalian lakukan di tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November nanti guys ya. Untuk sore hari ini kalian hanya bisa mengumpulkan dan klaim, di mana diamond kuning baru bisa digunakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November nanti. Jadi seperti itu untuk menggunakan, mudah sekali boy. Di sini kalian tinggal klik diamond kuning. Nah, di sini kalian pilih gunakan, secara otomatis kalian akan diarahkan ke shop, yang mana di shop di sini kalian bisa mendapatkan dan memilih skin yang ingin kalian beli. Untuk skinnya di sini banyak sih guys ya. Terserah kalian mau beli apa. Tentunya skin yang bisa dibeli dengan diamond guys ya, bukan skin event seperti skin cof yang tidak tersedia di shop, tidak bisa dibeli tentunya. Sini kalian juga bisa beli efek recall ataupun battle ammo tentunya. Untuk battle ammo di sini kurang jelas sih bisa dibeli atau tidak. Yang pasti di sini untuk promo diamond bisa kalian gunakan di tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 November nanti. Jadi di jam 3 sore nanti kalian hanya perlu login untuk mendapatkan diamond kuning guys ya. Mantap sih. Nah, jadi seperti itu saja untuk pemberitahuan kali ini. Info kali ini guys ya, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan updatean terbaru mengenai promo diamond tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jadi sekali lagi tanggal 11 sampai 15 November baru bisa digunakan promo diamond ini guys ya, atau diamond kuning ini boy. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.